Di sini Jiko sudah tulis awal-awal bagaimana kita cari matriks songsam bagi M. Adalah 5 dan 2, 1, 3, 4. Nah, bila kita darab, oh kita tak boleh darab sudah. Kita cuma sampai ke sini. Kita akan berbanding dengan apa yang dipilihkan di dalam soalan. So, how can we solve this problem? Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Ialah kita bandingkan dua-dua inilah. Kita bandingkan. Dari sini kita terlebih dahulu K adalah 1/5 lah. Nah, nilai H pada unsur yang lain 2, 3, 1. Ini 2, 3, 1. Tentu nilai H mesti 4. Ini jawapan dia. Jawapan ini didapat dengan cara perbandingan.